Kenapa, Bu? Soalnya pusing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bapak, astagfirullahaladzim, sebentar, bentar, Bayu. Ya Allah, kenapa lagi Bayu problem Bapak? Ya Allah, ya Allah. Ibu-ibu. Ayo, ayo, ya Allah. Ibu sakit, Bayu. Sini, sini. Ayo, mas. Mas, dibantuin, mas. Mas, bantuin. Itu. Dipisahin. Terus kemudian di apa ya, Pak? Oh. Gini caranya. Ini aku ambil ya, Pak? Iya, ya, ambil boleh. Abis itu dijual atau iya, gimana, Pak? Iya, dijual. Dijualnya biasanya kemana, Pak, ini, Pak? Ini jualnya ke pabrik lagi. Oh, ke pabrik ya. Lagi. Ini ya, tali-talinya. Iya. Itu di sebelah siapa, Pak? Itu ini. Anak saya itu. Oh, anaknya. Iya, anak saya. Halo. Aca. Ah, kalau Abdulnya kerja ini doang? Iya, ini doang, mau bantu saya. Oh, bantu. Iya, bantu saya, iya. Anaknya ada berapa, Pak? Cuma Abdul aja? Ada dua anak saya. Yang satu yang kecil. Oh. Iya. Ibu kerja apa, Pak? Inian juga, jadi di rumah, iya. Direbus lagi nih, Teh. Oh, iya. Kenapa harus direbus, Pak, itu? Kan keras. Kalau nggak direbus, keras ini. Oh, supaya benangnya, supaya iya. Talinya meleleh, ya? Iya. Bisa dicabut. Karetnya meleleh. Iya. Biasanya sehari dapat berapa kilo, Pak? Sehari 10 kilo. 10 kilo? Iya. Tapi bisa lebih dari 10 atau kurang dari 10, ya? Kadang lebih. Oh, kadang lebih. Iya. Upahnya berapa, Pak? Ini upahnya 1.000, 1 kilo. Mas Abdul udah berapa lama bantuin Bapak, Mas? Udah lama, ya. Dari kapan? Ya, udah 2 tahun. Sebelumnya kerjanya apa? Ini kerja ini. Oh, kerja ini. Ya. Belum pernah kerja sebelumnya. Mas Abdul, ini kan bahaya banget ya, air panas gini. Iya. Melepuh nggak tangannya? Ya, kalau itu enggak sih, Teh. Pernah kena lelehan-lelehannya pernah gitu nggak? Pernah sih, iya pernah. Pernah? Iya. Ini kan masih sedikit banget nih, iya. Belum nyampe 5 kilo kali ya? Sampai kapan bisa nyampe 5 kilonya? Sehari. Sehari kali. Sehari? Iya, sehari. Dari jam berapa, Pak? Dari jam 8. Sampai jam 4. Jam 8 sampai jam 4, iya. 8 pagi sampai 4 sore. Iya. Maaf, ini keras. Itu baru 5 kilo ya? Iya. Jadi Bapak enggak panas? Enggak. Kalau ngerebus-ngerebus gini tangannya enggak pernah kena apa gitu, kebakar atau pernah sering. Kadang-kadang di sini. Sering ini kena air panas. Udah berapa lama Pak begini, Pak? Udah 2 tahun saya. Kerja tahun? Iya, kerja ginian. Sebelum jadi kuli buruh begini jadi apa? Saya
apa aja saya sih kerjanya, cuma gini doang. Itu gak panas banget. Kenapa teh? Au, au. Itu tuh Pak, panas banget. Cipratan. Aja apa? Cipratan nggak? Ini emang ngapain sih kalau di sini sama juga Pak? Sama. Oh, ya Allah. Udah nggak apa-apa sih. Beneran nggak apa-apa? Beneran nggak apa-apa? Nggak apa-apa, cuma ini kok sedikit perih. Namanya ini mah kerja keras, kerja lapangan ya. Iya. Hati-hati Neng, hati-hati. Hati-hati, cari yang gampang aja deh. Maaf ya Pak, tadi jadi kecipratan. Iya. Ini aja tuh, ngapain, ini. Pak? Nih, yang ini aja deh. Mana? Nih, yang ini aja gampang nih. Kalau gini udah jadi belum, Pak? Udah. Tinggal dibawa. Tinggal dibawa. Diolah lagi ya? Iya, diolah lagi, mau pulang. Kalau yang itu, Pak? Sama itu dibawa juga itu. Oh. Kita coba beresin yang itu ya. Ini udah. Kalau kelamaan juga ini keras ya. Aku bantu ya, Pak? Iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Kenapa lagi enggak? Enggak. Teh. Beneran? Enggak. Ya Allah. Enggak ya. Maaf ya. Enggak kena enggak? Maaf ya aku. Astagfirullahaladzim. Aku enggak tahu. Ini kok enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Beneran? Iya benar. Enggak apa-apa Mas? Enggak. Ini merah loh. Enggak apa-apa. Tadi kepentung ya. Enggak. Ya Allah, Pak. Malu enggak rapi ini. Mas, maaf ya. Iya. Sih, benar. Emang sering gitu? Iya. Maaf ya, Mas, tadi aku lagi narik karet soalnya. Iya, enggak apa-apa, Teh. Rapi. Udah mah harus hati-hati sih, iya. Ini kerjaannya risikonya tinggi juga. Iya. Ya Allah. Biarin dulu, Teh. Udah, ini lagi. Biarin. Terus ini gimana? Udah, mau dibenerin dulu apa? Ya, udah, biarin. Sudah. Besok aja deh. Taruh di mana, Pak? Sini aja deh, taruh ini. Sini ya? Iya, sini aja. Ini diproses apa lagi, Pak? Proses ini, karet. Dalam karetnya ini. Oh, ini. masih dipisahin lagi? Iya, pisahin lagi ini. Ini caranya nih. Oh, jadi habis di rebus, tadi direbus, tadi kan direbus ini diambil lagi. Iya, pisahin lagi dan ditaretnya. Oh, untuk misahin karetnya iya, ya? Iya, karetnya ini. Pisahin lagi. Oh, ya. Aduh, ini sedih banget ya dulu ya? Iya. Pedes. Tiap hari ini bekerja di sini berdua doang. Sama Bapak. Iya. Ini kalau kelamaan juga nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh. Ini airnya. Ya Allah. Hati-hati deh. Biarin ya. Panas. Sini saya bantuin. Biarin udah. Nggak apa-apa. Biarin udah. Nggak apa-apa. Pak. Ini. Bapak nggak capek gitu Pak kerja begini? Nggak bosan gitu? Capek. Udah biasa bagaimana? Salah ya? Aduh, susah banget ya. Susah banget. Nah, terus? Itu. Ya, sini. Itu. Nah, baru benar. Iya. Bu, ini maaf ya jadi mampir dulu. Iya. Repot-repot. Oke, suruh masuk lagi. Iya, nggak apa-apa. Udah pegadang kesini begini. Ini emang nggak ada tiker, Bu? Nggak punya. Jadi kalau duduk sama Bapak, sama keluarga? Kita di sini. Kalau hujan gimana ini, Bu? Hujan itu pada basah, bocor. Ininya? Becek? Apa masuk nggak air ke dalam? Masuk di dalam situ. Ibu udah lama tinggal di sini? Udah lama. Udah dari kapan? Ada 20 tahun. 20 tahun? Udah selama 20 tahun gak pernah dirapihin gitu? Enggak, abis gak ada tuh buat ngerapihinnya. Berarti tiap hari juga bantuin Bapak kerja? Kamu udah berhenti, lagi hamil. Hah? Berhenti. Ibu lagi hamil ini? Iya. Lagi hamil berapa bulan, Bu? 4 bulan. Oh, hamil 4 bulan. Iya. Jadi emang udah dari dulu tinggal di sini? Iya, hamil. Anak pertama, iya. Punya anak pertama. Udah begini. Pernah dihina sama orang. Dibilang tidur sama kambing, sama bebek, gitu. Ya harus gimana tuh kata saya gitu, emang kenyataannya begini.
Kalau yang sekarang masih sekolah? Sekolah. Yang ini. Buat biayanya satu. Gimana, Bu? Buat biayanya itu kan ngandelin itu kerja gujir bapaknya. Waalaikumsalam. Salam. Ya, masuk. Abis Neng duduk ya. Enggak apa-apa, biarin. Iya nggak apa-apa, aku juga nggak apa-apa. Lagi Bu. Terus gimana Bu nanti untuk lahiran? Udah dipersiapin kan butuh dana juga. Iya, seadanya aja deh. Itu. Bu kenapa Bu? Soalnya pusing. Astagfirullahaladzim, bentar, Bayu. Ya Allah. Ibu, ya Allah. Ibu. Ayo, ya Allah. Ibu sakit, Bayu. Sini. Ayo, mas, dibantuin, mas. Mas, bantuin, itu. Astagfirullah. Bu, ada yang punya minyak angin nggak? Bang, jangan nangis. Ayo pijitin ibunya dulu biar sempat sembuh. Bayu, biarin dibawa bapak. Bu, ya Allah. Pusing ya. Sini. Ya, bismillah. Bu, ayo. Romi. Hah? Bu. Ibu harus tetap, walaupun makanannya nggak ada, harus dijaga, Bu. Nanti pingsan, nyusahin si Neng. Saya sama Kecah nggak merasa disusahin. Dipaksa, Bu. Kasihan bayinya. Diterima ada bantuan buat keluarga bapak sama keluarga ibu, semoga bisa membantu, semoga bisa bermanfaat. Aduh, bisa baca, boleh dibuka, dibaca yang keras ya, yang keras ya dulu. Selamat, rumah Anda akan kami bedah. Ya, tunggu apa-apa dari saya. Hitungan ketiga, tarik. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, tarik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Rasanya tidak ada kata selain bersyukur dan juga alhamdulillah yang bisa kita katakan malam hari ini. Karena malam hari ini tim bedah rumah telah selesai membedah rumah dari salah satu warga di kampung ini, yaitu adalah Bapak Amsari. Yang insya Allah Pak Amsari, Ibu Armani, Adul dan juga Bayu, rumah ini akan membawa energi baru, akan membawa semangat dan juga menjadi berkah untuk keluarga Bapak Amsari. Dan untuk itu, saya juga butuh bantuan dari seluruh warga untuk menghitung mundur. Dari 3 sampai dengan 1, semua sudah siap? Ya. Pak Amsari dan Ibu sudah siap? Baik, kalau begitu hadirin sekalian dan juga pemirsa, bismillahirrahmanirrahim, kita berbalik. Baik semuanya, kita akan menghitung mundur. Kita akan awali dari 3, 2, 1. Buka tirainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada lagi amanah dari GTV melalui bedah rumah untuk keperluan sekolah dari Bayu. Ada biaya keringanan tunggakan sekolah dari bedah rumah GTV ya Bu ya. Terima kasih. Ada senilai 300.000 rupiah, mohon dimanfaatkan ya.